Formasi, formasi, formasi. Dongpeng 10 HP dia. Ini 10 HP. Oper. Ini dirakit dengan SU. Dibuat sepet air. Terus digabung sama Sanjin SC30. Ini satu mesin buat dua alat, tapi kalau bisa dipakai satu persatu, soalnya RPM-nya beda. Kalau RPM-nya dari SU sendiri ini 3600, kalau dari Sanji sendiri RPM-nya cuma 1000. Untuk RPM diesel 2200. Kita untuk merubah dari pulinya saja, puli kalau bawahnya besar. Bawahnya ini besar. Ukuran 6 in. 5 kalau 5 ganti dengan ukuran 10 cm. 10 cm. SU-nya SU80 ya, SU80 3 inci. Outlet-nya 3 inci. Di dongpeng. Ini pangkonya yang sangar. Pangkonya yang pakai ukuran UMP 8. UMP 8 itu pangkon asli bawaan dari Sanjinya sendiri. Mas Bunda. Ini ngerubah di pangkon yang dieselnya ini harus dipotong sedikit biar enggak nempel. Ini dompet asli, dompet original. Original lu di bloknya terperal SNI. Nah, ini mau kita coba nanti. Ini sudah laku, kita harus dicoba nanti. Ini sistem hopper, gak ada radiatornya, jadi harus tetap kontrol tuh airnya, jangan sampai terlalu panas. Ya, kalau dari Sanjinya, bawahnya ya cuma selang hisap. Dua ini buat hisap, ini sirkulasi. Kalau SU-nya ya tengah bawaan dari cuma sarangan, ini bawaan bitrolnya. Kondisinya dari dongpeng bawahnya ini bawahnya. Cek dulu aja kalau ini saya buatkan informasi ya, kalau Sanji sendiri nanti buat semprot itu bisa sampai jarak 200 meter masih bisa. Kalau dari SU-nya sendiri ini untuk sedot kedalaman 8 meter, untuk outletnya keluarnya bisa sampai 50 sampai 100 meter masih bisa, tergantung dari kondisinya naik apa enggak. Kata rodanya 2, depan ini 2, hidup dan rem. Kalau yang belakang cuma mati, cuma jalan aja, cuma lurus. Semoga informasi saya ini bermanfaat untuk semuanya. Kalau harga nanti saya tulis di deskripsi ya, untuk harga per unitnya berapa, SU ini nanti berapa, dieselnya berapa, Sanjinya berapa, untuk pangkonya berapa, kalau totalnya juga nanti berapa. Kalau satu persatu mungkin ya agak mahal, kalau langsung paketan kayak ini ya agak murah sedikit lah. Untuk harga kita komplit dari satu. Ini nanti tinggal isi oli mesin, kita tes satu persatu fungsi dengan baik atau tidak. Oke, dari saya cuma itu aja ya, semoga bermanfaat. Bisa video ini bisa dibagikan ke semuanya ya, di sosmed dibagikan biar tahu
Nanti kalau enggak belinya sakitannya mahal. Ini satu. Jadi bergeraknya cuma satu dan gerakan dua alat. Esku sama kunci. Jadi lebih minimalis, harganya juga ekonomis. Kalau diesel sendiri bisa nanti pakai merek apa bisa. Tergantung dari budget. Kalau budgetnya bagus ya kasih Kubota. Kalau Kubota pakai 65 sudah cukup. Ini nanti buat kandang ini. Ini buat kandang. Kandang sapi, ayam, buat bersihkan. Oke, semoga bermanfaat. Saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dicoba langsung dua. Ini pakai van bel satu aja sudah cukup sancinya, karena sanci sendiri cuma RPM-nya cuma 1000. Kalau ini RPM-nya 3600 ya. Kalau bisa jangan dipakai langsung ya. Mending satu persatu. Semisal untuk dipakai ini dipasang dua juga enggak apa. Ini posisi sirkulasi. Kasih ya, ya. Kita wul, kena tuh sih.